Selamat sore. Wah, tatoan, tatoan. Wah, ini kontol gede nih. Gila, enak banget. Asli. Kontol suka. Anjing lu. Bubar deh semuanya. Ini lagi nyobain dulu nih. Kan lagi dandan dulu. Wah, kopol kontol. Jangan dikencingin, Mas. Kenapa? Paten. Datang. Bener lu. Selain kopi ada apa? Yang tadi mocktail tadi. Mocktail. Oh, tuh. Jadi ingredients-nya itu Cesar ada tadi. Ada juga semua. Jadi kopi dong. Mantap. Tapi bener ini mapnya kagak. Nah. Bukan bro. Factory, betul. Lama. Bobby bilang tadi, kan kita dari sini dulu, sini. Nah, apa sih? Bener nih. Tuh, tadi mending. Bilangnya enggak di sini. Ya makanya. Aneh. Apa lo? Ini tempat apa? Kafe. Kan kita mau makan. Terus? Panas. Mau ngopi gua mah. Mau ngopi, ada kopi yang dingin. Kenapa nih perut nempel ke tangan? Gila. Tuh. Enggak ini sebenarnya. Oh, benar betul. Benar apa belum? Benar. Nih. Pos factory. Ini sebelah sana atau sebelah sini? Sebelah kanan. Kan pos factory. Oh. Berada di sebelah kanan Anda. Ya udah, nah ada nih. Tuh, benar. Pos factory. Sama. Beda. Lo tau gak bedanya apa? Gede itu kecil. Hah? Itu kotak, ini bulat. Yuk, kita. Sibiki. Ngobli, sibiki, sibiki, kubiki, sibiki, bili. Gerah-gerah banget. Ngopi nih, panas. Bapak kok kayak tour guide? Datang ke sini. Berdua. Gimana? Dari mana tadi? Ya, silakan tunggu sebentar dulu, Pak ya. Tadi Pak pasang dulu lah. Oke, ajar. Yuk, kita ngopi. Panas banget. Yuk. Selamat sore, Mbak, minta menunya. Nah, ini menunya nih. Oke. Mbak, espresso ada? Saya cappuccino. Oh iya, boleh cappuccino. Loh, apa? Americano aja tadi. Ya, Americano. Bener, Americano. Kalau makanan ada apa dong? Ngangkut jerta aja ya. Gue chicken wing aja. Chicken wing? Chicken wing, nasi goreng merah. Biar sehat dia makan nasi merah. Pak, ini kenapa sih? Nah, ini belum nasi merah dia lagi datang bulan atau gimana sih? Nasi goreng merah. Nah, otek gede. Dari mana? Ya udah. Itu tadi, sama ya? Ini apa nih? Ini buat sponsor nih. Yaudah, nanti. Jadi tadi ya, Kak, kita tunggu. Nasi goreng merah. Chicken wings, americano, cappuccino. Oke. Kemana kita? Selamat sore. Selamat sore. Greeting. Di Sabtawa Black. Blusukan Get Black. Ulang. Black. Blusukan Get Black. Toh ini gua masuk frame enggak tuh? Kita lagi sekarang nih kita lagi ada di Post Factory. Dan Post Factory dan Coffee and Factory. Di mana tuh? Di mana tuh? Di Bekasi. Oke. Okay. Biar main aman. Jatirang. Jatirangon. Jatirangon. Betul. Bekasi. Nah. Wih, ada orang tatoan loh. Kita lu. Mana lu? Waus, waus. Tadi kan kita udah nyampe sini, kita udah pesan. Langsung pesan tadi kan. Minuman, makanan. Dan bentar lagi datang. Iya. Kita harus bilang selamat sore. Langsung. Selamat sore. Yang gondrong kan ini. Ya
Wah, tatoan, tatoan. Wah, ini kontol lagi nih. Wah, ini apa nih tato 11-12 nih, jangan waktu di dalam lagi. 11-76. Hah? Wah, ini gua tahu nih, lahirnya. Lahirnya. Enggak. Apa? Rokok ini. Apa? 76. Ya. Kalau dia bener lahir 76, muka itu Andi ya pada gue ya. Ah, kita coba nih minumannya. Lu bisa. Ah, apa yang ini? Kopi ini aja. Ini. Ya. Nah. Ini tadi lu cappuccino ya? Wah. Americano. Biasanya. Belum. Enggak diaduk dong kalau cappuccino. Cuma harus diaduk. Ini kita tadi gua pesen americano. Ya, ini americano 2. Gua cappuccino. Ngaduknya ke mana nih? Ke kanan ke kiri? Ke depan belakang, Mas. Depan belakang. Kalau dari tampilan sih enak. Mantap. Ya. Nanti kita boleh ketemu ini enggak ownernya yang punya kuburan. Punya kuburan biar yang punya mas. Ya. Siapa namanya, Mas? Mas ini dulu. Wah, enak banget Burtren. Mas. Udah lama jadi pelator. Mas mau ngobrol, Mas. Sama ownernya. Iya, ya, boleh, Mas. Kalau bisa boleh dipanggil, Mas. Oke, siap. Makasih, Mas. Coba diminum. Nah ini Ger, mau nyet minum kopi gimana? Kalau babi minum kopi? Waduh, Americanonya enak banget. Weh, cappuccinonya luar biasa. Pak, ini enak banget. Gila, enak banget, asli. Kontol muka, anjing lu. Bubar deh semuanya. Babi rusuh. Siapa sebabnya? Babi botak. Senggol. Ini tadi yang pesan nasi goreng merah siapa? Wah. Yang pesan tiga siapa? Saya. Kita yang bermain. Ini lama nih kayaknya. Aduh, ini datang. Wah, makanannya datang nih. Wah. Nasi goreng ada tomatnya, Pak. Itu lagi dulu tomatnya. Wih. Pak, itu merah banget, Pak. Ah, dari gila nih. Gara-gara. Nih. Siapa? Bayu. Ah, kita cobain dulu boleh enggak? Boleh. Karena udah ada. Oh, kontol miring, kontol miring. Pak, kok itu bisa merah gitu, Pak? Warnanya, Pak? Dia lagi. Coba ya. Coba biar. Enak. Belum. Ini sama Ger. Mana tadi Ibu Sofinya? Ini lagi nyobain dulu nih. Kan lagi dandan dulu. Wah, kopol kontol. Jangan dikencingin, Mas. Kenapa sih? Paten. Merasanya. Ada rasa nasinya enggak? Ada rasa buahnya. Hah? Oh ya? Kayak dibikin dari apa itu? Hah, dibikin dari apa? Buah dada. Buah tete. Enak. Good fun. Coba. Gua percaya aja sama Gary pokoknya. Coba dulu. Oke. Ini chicken wing-nya. Enak ya? Ini good friends. Lumayan. Ini juga nih. Wah, ini juga. Dasar ini. Enak. Makanya. Enak ya. Ini dari apa ya? Campurannya ya? Ini ada seafoodnya ya? Enak banget. Garam itu asin. Jeruk. Buat mata. Buya. Enggak sini dong, bro. Dia enggak mau. Enggak, gua tahu. Ini cobain juga tinggung. 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 Chicken wing. Kamu ngambil kentang nih, kok. Ini sambelnya buat apa ya? Iya, buat kacau lah. Pedas banget dong, ya? Enak, enggak? Kan? Enak, bilang. Ini inti sari dari cabai. Hah? Cabai apa? Cabai monyet. Enak, ya? No. Chicken wingnya juga enak, good friend. Kuat pedes, Kak? Dasar di tempat. Enak banget. Olinya dulu. Oringnya dulu. Nah, enak, Pak. Bumbunya meresap sampai ke tulang-tulang. Nah, coba ambil. Nasi. Enak, rasanya juga enak. Ini enggak ada yang mau nasi nih. Habis loh ya. Ini nasinya enak banget loh. Ini enggak nanggung nih kalau habis nih. Ya udah, giliran tadi kan kita nunggu disuapin. Kita pesan lagi. Ini pas loh ini. Jadi ayam crispy beko. Chicken wing ini. Lo bisa nebak gak nasinya ini? Dia ada apanya sih? Gak usah tebak-tebakan, kita panggil aja yang punya. Yuk. Gak usah tebak-tebakan. Dia masih dandan, masih ketawa dulu. Udah. Ya jatuh lu tuh. Tante Sofi. Enak ya?
manggil Sopi dengan gaya Cesar. Sopi, Sopi. Manggil lagi. Sopi, 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 Sopi. Lu kita nanya aja sama punya orang. Kurang keras. Sopi, Sopi. Sini deh. Manggilnya pakai Roma Irama. Sopi. Dong, tolen. Jelatangin hin kita tenir. Ayo, Pin. Mau mana? Nah, ini. Nah, nama datang. Masakan, datang. Silakan kopi. Tidur. Ayo, udah ke belakang. Kontol dia, belum pelampoi lu, gila lu, boy. Halo, Mbak Sopi. Mbak, saya gini kontol. Kenapa sih? Emek, goblok. Ternyata Sopi latah juga. Masa? Aduh. Untuk Sopi apa sih? Iya, Sopi mati. Sopi ya. Pi, ini kita mau nanya-nanya nih, Pi. Hah? Cucuk. Yang pertama. Enak. Tempatnya ini kapan? Hah? Baunya kapan? Lahirnya. Mulainya? 6 bulan lalu. 6 bulan yang lalu, bulan September deh. Dan ini kenapa dibuat ini? Ya. Kenapa? Kenapa milih kopi factory, post factory. Post factory ini sebenarnya dari online cookies gua. Oh, no. Udah ada. Ini ada kue juga. Ada. Iya, ada. Di sini enggak ada. Enggak ada. Makan, makan. Cuma di dia punya mereka. Ada yang punya. Ini kan nasi goreng Makassar. Emang asli Makassar? Lahir di sana. Oh, iya, Ki. Yang mana? Mantap nih. Mantap nih. Mantap nih. Itu aja. Pakai pakai ini, pakai saus ini. Ini mana? Ini pedes banget tuh. Ini namanya londeng kalau di Makassar. Londeng, londeng ini dong. Oh, itu banci. Londeng, ini londeng, good friend. Sambal Makassar. Sambal Makassar. Itu buat di mana? Itu buat di mana? Buat dicampur di nasi goreng merah. Benar enggak, Pi? Kalau nasi goreng tadi itu harus ditaburin ini kan, sama jeruk ini kan. Itu khasnya cuman Giri enggak kuat. Ya kuat nahan, udah makan aja langsung. Nah, ini oke nah. Dan ini untuk nasi gorengnya menunya dari Sopi langsung. Iya, karena udah biasa ya. Kan suka makan nasi goreng merah. Dan ini tapi enak banget. Dibikin sendiri. Merah ini tuh dari mana sih? Dimarah-marahin dulu supaya dia emosi atau? Enak banget. Ya. Mati lu. Saus. Goblok. Gede lu. Pedes banget. Aduh. Nama sambalnya apa? Pedes emang. Nama sambalnya apa tadi? Londeng. Londeng banget. Gimana? Gimana? Sambal apa? Londeng. Sambal londeng. Londeng banget. Londeng banget. Pedes banget. Londeng itu artinya apa sih? Sambal kuning sih, kalau di Makassar bilangnya lombok kuning. Oh, lombok kuning. Kalau lombok pink apa? Pantai dong. Terus ini udah berapa lama? 6 bulan. 8 bulan. 6. Enggak, yang pas ke 8 nanti baru USG lagi. Ini baru 6 bulan. Tangannya gimana? Coba cek, ambilnya. Ambilnya. Pi, ini yang bikin konsep kafenya ini bisa sekeren ini, sekozy ini. Bisa. Itu dari siapa? Dasar. Gitu aja mengalir aja. Oh, nanti. Oh, berarti. Nah, oh, tadi ini sungai. Imajinasi aja. Tadi ini sungai. Iya. Sungai apa? Mengalir. Kalau sampai jauh. Kalau suka buang apa tuh? Buang aja. Terus lewat apa? Lewat. Dada kuning. Lombok kuning. Lonteng kuning. Ini udah lama dan yang datang di sini biasanya siapa? Aduh. Maksudnya itu ya. Apa sih? Ada segmennya. Ya, segmennya itu family kah? Family ya. Karena kan di sini banyak perumahan ya. Anak sekolah? Iya. Polisi ada juga? Iya. Hah? Gimana? Apa polisi ada? Jangan kasih tahu ya. Bentar. Gila lo, Ger. Gua lupa. Udah kalau ketembak mati, Ger. Aduh, sorry. Kena cincin. Kena lombok kuning. Kena cincin sih, Pak. Lendong. Kenapa kuenya enggak dimasukin di sini juga? Ya
Belum kan sih. Biasanya kalau kopi ketemu kue juga ya, nah, biasanya selalu pasangan ya. Kalau yang di Post Factory yang kue itu by order aja. Oh, karena itu enggak, maksudnya kenapa enggak mau nyobain dibuka juga di sini? Kayaknya enak banget tuh. Kayaknya repot. Oh, repotnya. Oh, bikinnya. Ini juga udah repot sih. Kuenya tuh kayak cover tart. Wah, itu enak. Iya, kan memang kalau mau buka memang harus repot-repot. Iya. Kalau iya. Anda sukses kan enggak tahu gitu. Kalau sukses kan pasti repot. Kok gitu aja? Gitu aja kok repot. Jangan repot-repot deh. Langsung jelas. Langsung black. Nah, ini kita senang banget. Thank you so much ya, Sofi, kita diundang ke sini. Nah, balik lagi kita mau black nih. Iya. Langsung aja ya, siapa siapa jadi ke depan selamat. Sore. Nah, ini kapasitasnya berapa banyak? Wah, wow, 5 juta. Ah, bisa nyicil enggak? Bisa nyicil. Banjir sesar. Berapa? Berapa? Jawab. Si Bobby ini, ya boy, Bobby mulai. Bob, ada pertanyaan enggak, Bob? Ah, gua juga. Ya, juga. Pertama belum dijawab soalnya. Lu nanya lagi, lu pertanyaan lu apa? Kuning, guys. Mana yang kuning? Mana yang kuning? Londeng. Enggak. Tadi lontengnya muda. Jadi banyak menua. Gak terpertanyaan gua. Gitu aja kok repot. Sambel udah. Sambel sekarang udah. Chicken wingnya. Enggak, gua jadi nanya kapasitasnya, kapasitasnya. Kapasitas ya, berapa? Kapasitas banyak. Kalau ya. Misalkan ada keluarga nih mau ulang tahun, bisa enggak sih di sini? 20 bisa. Oh, 20. Lebih kayaknya. 20 orang. Lebih lah. Lebih. Lebih nih. Ya, lebih lah 20. 40. Kan belum yang naik, yang belum naik genteng. Iya. Enggak, kalau yang kursinya aja gua hitung tadi ada 50. 170 hitung sendiri. Berapa tadi? Berapa? Nah, gua nanya. Nah, silakan Kak Deddy. Kopi. Kan di sini bukan cuma kopi and eatery aja. Enggak lagi gua tanya. Lo kenapa, Ger? Katanya di sini bisa karaokean juga. Bisa. Hah? Oh, bisa. Tuh. Oh, bisa di mana? Aing. Satu lagu dulu. Satu lagu dulu. Molongan. Jadi bukan cuma makan dan ngopi di sini, bisa ngopi, bisa santai-santai di sini. Ada musik juga, ada musik juga. Oke. Banyak yang tidur-tiduran di sini. Oh ya. Ada yang lain musik. Itu karena dia enggak punya penginapan. Ah, lego. Tidur sesar. Tapi pemain musiknya ada, Sophie. Nah, lain musiknya ada. Tadinya, tapi oh ini pakai karaoke gitu ya? Berarti ada LC-nya, Pak. Iya, iya. Ah. Suara robot. LC-nya tadi. Ini. Wah, pahit, jauh-jauh lu. Tawon, lima tawon. Pahit, bau. Nah, Mbak Sofi. Jadi bukanya. makanan handal di sini tuh apa aja? Nah, itu yang mau tanyain. Menurut lu gimana? Abe. Goreng merah. Ini sate goreng merah. Nasi goreng merah. Itu signature-nya. Nasi goreng merah. Chicken wing. Mie pangsit Makassar juga ada. Wah, mau dong cobain. Mau dong cobain. Itu harus order, ya. Tapi yang paling banyak pesan sih itu. Nasi goreng merah. Ya ini sama nasi goreng kampung. Minta Mas Sesar. Oh, nasi goreng kampung. Tak, minta Sesar. Minuman-minuman handal ya? Ini ya, Americano. Coba Sesar, minta gimana? Sesar enggak? Si ini ya, apa namanya? Sesar minta aja gimana, Sesar? Kopi, air kopi apa namanya? Balina tuh yang tahu. Balina, brown sugar yang banyak. Brown sugar. Oh, itu mantap. Kopi gula merah. Gula merah. Ini yang cobain itu deh, apa? Kontol. Kayak mocktail gitu. Oh, mocktail. Wah, ada kol itu. Di jorok dia. Oke. Okay. Aku buat ini. Itil siapa? Itil siapa kok? Siapa? Ini loh, ini mancing mulu sih, Aboy. Nah, Pi, ini bukanya dari jam berapa sampai kita joko repot? Koktil saya jam 9 pagi. Jam 9 sampai jam 10 malam. Tapi kadang-kadang weekend? Setengah 11. Kenapa sih lo mana? Berantak deh. Koktil marah. Kopassus marah. Koktil saya. Koktil. Jam 9 pagi sampai jam 10 kontol tutup. Tutupnya jam berapa kontol? Jam 10. 8. 8 kontol gentayangan. kontol tuyul. Tapi jam setengah 11 kalau masih ada customer, masih dilayani. Kalau last order itu jam berapa? Setengah 11 masih bisa diterima. Berarti bisa nongkrong sampai setengah 12 dong. Biasanya kan sejam after last order biasanya orang-orang. Kalau nggak pulang-pulang bisa nginep juga. Ah, gebugin. Emang nenek rumah lu? Nenek rumah lu? Campur-campur? Sikin-sikin. Itu artinya, siapa tahu ya? Nggak
semuanya serba enak, pokoknya serba enak. Oke, Post Factory. Post jangan factory. Lupa follow ya IG-nya ya. IG-nya ya, ada juga di follow, di subscribe, like, comment, share. Ada TikTok-nya. TikTok-nya juga di follow. Ya, kenapa harus follow? Kenapa harus follow? Karena makanannya enak dan tempatnya karena nyaman, cozy. Banyak program. Tawanya kalau sesar. Gitu aja kok repot. Contohnya gimana, Jis? Kalau nggak mau, gua gampar. Gimana, Le? Sule, gimana? Ngomongnya? Dia skillnya, Bobby ini pijetannya, dia tamatan Delta. Apa perempuan ya? Belum bentar. Mau kemana lo? Dia mau ngasih bill. Buat minum. Minum apa? Yang seger-seger dong. Selain kopi ada apa? Yang tadi mocktail tadi. Mocktail. Oh, itu. Jadi ingredients-nya itu sesar ada. Tadi. Ada juga semua. Mantep. Gitu ya, Pia? Iya. Kalau mau sesar, kita tunggu. Oke. Sini, pindah sini. Gua pijit. Buka dulu topinya. Buka dulu topi. Wah, udah enggak lata mau liver nih biasanya nih. Buka dulu topinya. Enak banget. Tambah gocap isep boleh enggak? Apa ini? Nyetrum anjing. Bobby. Enak nyetrum itu. Enggak, ini ada enaknya tuh, masa. Besar. Ntar jereng mata gue ini. Coba jereng nih, Pak. Aduh. Nih, nyetrum. Ah, pingsan dia mampus. Ini konsol.